malam ni kita mulakan lagi show kita ni dengan menjemput seorang ustazah ni. Oh, saya kalau dia lalu je dekat FYP memang saya tengok ah. Memang saya tengok layan. Video sampai banyak habis. Banyak dah belajar dengan dia ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, jom kita persilakan Ustazah Asni Mansur. Masya Allah. Samalah. Don. Ustazah dah sedia eh? Jom kita tengok soalan yang pertama. Eh, macam game show pula. Macam game show. Alah-alah Ustazah datang kan. Datang terus kena soal. Jom kita tengok soalan yang pertama ni. Apa hukum orang yang berniaga makanan yang tak sedap tapi harga dia mahal di bulan Ramadan? Apa hukumnya? Di bulan Ramadan... jual harga mahal tapi makanan tak sedap. Maknanya bulan lain bolehlah. Bulan Ramadan. Macam mana Ustazah? Dia hukumnya makan tak sedap tu tak sedap lah. Tak sedap lah rasa. Hukumnya buang. Kepada penjual. Baik. Setiap amalan kita, walaupun berniaga, sebenarnya dia juga dikira ibadah. Sebab itu setiap apa yang kita buat, kita ada satu nilai. Kena letak satu nilai. Bukan nak berniaga ya dah. Satu nilai kita panggil ihsan. Ihsan. Ihsan tu artinya buat sehabis baik dan yang terbaik. Macam kita nak berniaga ni. Kata, nak berniaga ni kita kena buat macam mana kita nak makan sedap tu. Seolah-olah kita masak tu untuk diri kita sendiri. Ya, kita nak masak nak bagi anak makan. Bayangkan kita nak masak asam pedas rasa asam robui. Oh, tak mau dah. Tak mau dah tu. Tapi dia asam pedas. Rasa asam robui. Oh, asam pedas rasa asam robui. Yang teruk lagi rasa asam koping yo. Oh, asal poda, asal kopeng je. Dia kena ada ihsan ya, Ustazah. Kena ada sifat ihsan. Tak kira lah bulan apa pun. Tak kira bulan apa pun. Kalau tapi berniaga, inilah Ramadan ni, waktu kita nak belajar sifat amanah. Itu cerita dia. Puasa kita beramanah. Masuk dalam bilik air. Nabil kau masuk bilik air kan? Allahu Akbar. Bila Ustazah nampak saya masuk bilik air ni? Masuk bilik air. Tapi amanah. Amanah, tak ada siapa nampak. Kalau nak ikutkan, kita duduk seorang-seorang. Boleh ngangur, buka pipe tu, gelogok-gelogok-gelogok kan? Boleh, tapi kerana amanah dengan Allah. Integriti dengan Allah tu. Itu nak kena jaga tu. Baik, Ustazah. Alhamdulillah. So, itu ya, kepada peniaga-peniaga Bazar Ramadan yang tengah menonton ni. Kena ada ihsan dan amanah, insyaAllah. Baik, kecuali sikit lagi. Kecuali apa, Ustazah? Kita masak sodap, jadi rasa tak sodap. Andai itu takdirnya. Andai itu takdirnya. Anda saja ni. Layan drama dia. Pandai dia link. Okey, baik Ustazah. Ini soalan saya ke soalan Zizan? Soalan Zizan eh. Jom kita soalan kedua. Soalan Zizan Razak. Bulan Ramadan, kita puasa. Tapi ada juga yang puasa. Memang puasa kau puasa? Puasa. Tapi solat? Solat tidak. Jadi apakah hukum orang berpuasa tapi tidak solat? Dia cakap pasal diri dia sendiri ke tu? Tak baik. Tak adalah gurau. Macam mana Ustazah? Dia puasa tapi dia tak solat. Puasa penuh. Puasa penuh tapi tak solat. Ibarat kita nak buat rumah, tiangnya tak ada buat tingkap lu. Mana mau ni? Mana mau ni kan awak? Mana mau ni? Macam sebut eh. Nak fill in. Nak gang. Tak boleh Ustazah macam tu. Tak boleh. Sebab apa? As-salatu imaduddin. Sembahyang tu adalah tiang agama. Benar. Memang orang kata apa, macam kita ni nak masuk duit kena ada account. Betul. Contoh Nabi nak bagi duit gayo kat saya. Okey. Ustazah saya ada dalam 2-3 ribu nak bagi Ustazah duit gayo. Banyak duit gayo nak masuk. Ustazah pun minta. Bukan sikit-sikit. Tapi masalah eh. Account tak ada. Nak masuk bank mana? Tak ada. Dia memang simpan duit bawah bantal ya. Mana boleh tak ada account. Okey. Jadi sebab itu solat tu umpama account kita. Yeah. Jadi you puasa banyak-banyak tapi nak letak mana pahala puasa ni? Allahu Akbar. Tapi janganlah dahlah semayang tak. Tak yahlah puasa tak semayang. Dah semua tak buat. Kau nak jadi apa tu dunia ni? Allah. Jangan. Kau nak jadi apa? Kan awa kan? Tak boleh macam tu kan? Tak boleh, tak baik. So solat pun Zizan apa sana? Zizan Razak, puasa kena penuh. Solat pun kena cukup 5 waktu. Betul. Terawih 20 rakaat. Berusahalah menjadi seorang Adam. Itu dia. Kan? Berusahalah jadi seorang Adam. Hawanya dah ada. Adamnya tak jumpa-jumpa lagi. Cik. Iya.
Ya. Eh, tapi Adam kena solat penuh, Zan. Eh, baik. Soalan yang seterusnya. Okey. Harap-harap soalan ni tak menyinggung siapa-siapalah, Ustazah. Eh? Cuma baru-baru ni kita dapat tengok dia dah jadi macam trend. Imam-imam yang mengendalikan solat terawih. Dia pasang live IG, live TikTok. So in between solat tu siap minta pause, minta tak adalah. tapi dia buat live TikTok masa tengah solat. Apa hukum dia, Ustazah, kalau macam tu? Dia pasang live tu hukum dia harus. Tapi kalau kau kata, "Hai." Habislah. Kau balik, kau respon tu batal lah semayang. Mana mahu? Mana mahu nak? Video yang kau tengok ni pendek je. Kalau nak tengok panjang, tengok di Astro Go. Bye guys.